Berikut adalah hasil sementara pertandingan semifinal Swiss Open 2024. Di semifinal ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dengan skor 21-19 dan 21-15 dalam durasi 40 menit. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, harus kalah dari wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi, dengan skor 22-20, 8-21, dan 15-21, dalam durasi 1 jam 4 menit. Di semifinal ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, harus kalah dari sesama wakil Indonesia, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dengan skor 21-13, 10-21, dan 21-23, dalam durasi 1 jam 14 menit. Di pertandingan lainnya, ganda putri Chinese Taipei, Hsu Yaching, Lin Wanqing, berhasil mengalahkan ganda putri Australia, Setiana Mapasa, Angela Yu, dengan skor 21-12 dan 21-13, dalam durasi 52 menit. Di semifinal tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam durasi 45 menit. Di pertandingan selanjutnya, Carolina Marin akan melawan pemain muda Jepang, Tomoka Miyazaki.